Kemana ya, Bi? Weekend, Bi? Hah? Nonton. Mau nonton? Serius? Gue tapi gak mau kalau nonton bareng rame-rame orang gitu. Kita punya studio. What? Nah, keren gak sih Mas Abi bilang aku ngajakin dia nonton. Terus dia bilang kalau nontonnya biar aman, ajak orang-orang yang kita kenal. Nah, jadi hari ini kita mau ke salah satu mall. Kita mau nonton film Conjuring. Nah, aku mau ngajak satu butik, mau ngajak teman-teman aku. Oh, karena ini dapat studionya yang gede, kapasitas 60-70 orang. Wow. Tapi karena yang nonton hanya boleh 50% ya, Bi? Iya. Jadi ada 30 orangan. Nah, bingung nih mau ngajak siapa 30 orang. Tapi anak butik udah pada sibuk untuk undang-undangin ya. Sekarang kita menuju ke mall dan kita akan lihat suasana nobar Conjuring bareng Igun kayak gimana serunya. Oke? Okay? See you. Bi, kenapa sih Bi? Kita kok dari rumah mau ke pusat kota kok jauh banget kagak nyampe-nyampe sih Bi? Ya Allah. Mau beli rumah di Jakarta, duitnya kagak gablek, gimana sih Bi? Ya Allah, kayaknya rumah kita harusnya di Menteng deh Bi, kemana-mana jadi deket. Aduh, jadi beginilah derita ya guys. Tapi kalau dipikir-pikir juga ya udah hidup sesuai kemampuan aja ya. Benar nggak tuh? Oke guys, sekarang akhirnya perjuangan dari BSD kita udah sampai di tengah kota ya guys. Jadi ini bukannya meja penjurian ya. Jadi ada satu kejadian nih kemarin abis makan gue. Gue abis makan. Terus teman gue kurang kerjaan nyuruh gue cek gula. Nah ternyata gula gue agak tinggi. Jadi start hari ini aku nggak boleh lagi minum yang manis-manis. Nggak boleh minum manis-manis, nggak boleh makan nasi. Dan terakhir sama Mas Abi makan nasi uduk, malam-malam minum teh. Lo harus cek ke lab. 6 bulan terakhir kan? Bukan, iya 6 bulan terakhir. Itu ceknya tuh 8 jam puasa. Oke. Okay. Terus diambil darahnya. Habis itu lo dikasih satu, kayak semacam, gue lupa berapa mili. Isinya air gula yang udah larutan, ntar lo diminumin. Habis itu ntar lo diambil lagi. Biar ntar 2 jam kemudian langsung lagi. Lo gitu kemarin? Iya, 6 bulan terakhir. Tapi kan gue kemana yang dokter gue? Gue nanya dokter gue, pas kemarin gue covid, gula darah gue kan sempat 400. Nah itu makanya disuruh gue nggak boleh minum manis-manis, tapi abis itu udah turun lagi. Gitu. Terus tapi kalau dia bilang, badan lu kan gede katanya. Pasti gulanya beda sama yang badannya jadi kecil. Iya. Jadi udah nggak ada TST manis gini-gini. Nggak ada TST manis, nggak ada. Air putih ya sekarang ya. Air putih. Gitu. Good luck deh. Healthy life ya. Good luck. Iya, gua air putih dan besok kita mau jalan ya. Lari pagi. Jalan. Jadi jogging. Jadi lari apa jogging? Jogging dong. Oh jogging. Sama kami jogging kan? Iya. Kalau bangun ya. Ya Bi ya. Makasih ya. Sangat menyehatkan. Selamat makan. Kamu di sini jangan ngeliat ke situ. Kamu jatuhnya sini. Situ aja. Nah, kamu kesini sayang. Enak. Best. Abis makan.
perkenalkan, sekarang kita udah sampai di CGV. Kalau teman-teman mungkin suka ngeliat vlog aku, tapi vlog aku gambarnya nggak fokus. Nah, ini yang megang namanya Mas Fajar, ya. Oke, sampai. Oke, ada Eno Production. Halo. Eno Production bersama dengan suami. Kita nonton film horor ya. Ada Maya, Kodok, Mbak Devi, Mami Sua, ada Trisha, sama Nadia, ada Mbak Atung, ada Suranta. Ini katanya konturinya. Queen mana lagi Queen? Suruh naik. Di era pandemi gini, terkadang kita kalau mau nonton bioskop tuh suka deg-degan ya, sebelah kita siapa gitu kan. Jadi, kamu kapan terakhir nonton bioskop? Tahun lalu ya? Kapan? Bulan lalu kayaknya. Nonton apa? Jam berapa lo nonton bioskop? Lo kan kerja. Nonton yang jam 8. Oh, udah pulang. Nonton jam 8 bener. Ada ayah. Ada ayah. Dadu. Sehat ya ayah ya. Jadi hari ini, karena dari kemarin kita udah sibuk kerja, jadi hari ini kita mau stress release ya. Salah satu stress release, kalau nggak nangis, teriak. Ya. Tresya, lo yakin mau sebelah gue? Tadi tasnya best banget, Di. Best. Kan gue mau menor hari ini. Kita kan udah lama gak bikin. Kita mau merayakan ulang tahun Antung ya. Benar, mana yang birthday? Oh, ini jagoannya nih. Apa kabar? Setannya ada ya? Saya mau ketemu setannya. Siap. Nah, jadi kalau kalian mau nonton di CGV, cari nih jagoannya di sini. Oke, cari Mas Dido. Pak CGV, Pak Dido ada di daerah Bekasi nggak sih? Ada. Ada ya? Jauh. Oh, Anda dari luar kota ya? Benar. Oh, ada Queen. Queen is coming. Happy birthday to you. Happy birthday. Hi, Queen has arrived. Panjang umur. Au, au, au. Ngapain sih? Hi. What are we doing today? We're gonna go to our neighborhood. Conjuring. Conjuring. Loh, katanya di sini. Selamat datang. Ya, saya nyewa satu bioskop. Biar kenapa? Biasa aja dong. Ya enggak bisa dong. Kenapa lo? Santai aja dong. Ya udah. Akhirnya kita udah duduk nih, tapi harus social distancing guys. Bayangin nonton film horor. Social distancing, kalau teriak gimana? Lompat enggak sih? Aduh. Buat kalian yang menonton juga tetap harus ingat social distancing, pakai masker. Pakai masker, coba pakai masker. Nih. Peraturan nonton film ini kita harus ekspresif ya. Ada peraturan. Oke, baik. Jangan ditahan. Buat kalian mungkin yang mau nonton harus kayak gini guys supaya sebelah kiri kanan kita jelas siapa gitu. Oke, abis ini nanti akan ada swab dulu ya. Swab up. Ada teman aku yang influencer. Lu enggak posting nonton sama gue. Udah gue posting story. Oh, tapi lu gue hype, Deng. Apa lu orang mau masukin story lu, ya? Ini hype sekarang. Jangan.
jahat banget. Hey! Happy birthday, Matesar! Happy birthday, Atung! Terharu gak sih, Tung? Happy birthday, sayang aku. Tolong di reimburse uang studionya, terima kasih. Uang banner. Stay to you. Happy birthday. Nah, ini dua orang yang dikutuk ini nih. Happy birthday to you. Oh, kamu datang? Serius? Oke. Happy birthday buat Atung sama Cesar, panjang umur, sehat. Pokoknya ini ulang tahun bareng ini jangan jadian ya. Oke, all the best. Ditiup, digeser-geser pakai tangan. Cesar, wishes. Happy birthday. Atung mau bilang apa dong? Nontonnya belum horor. Thank you. Dadak. Thank you, Kak Ivan. Thank you, Kak Ivan. Sudah kan nontonnya. Satu studio di booking. Dan semua teman-teman yang hadir buat nonton ya, bukan buat nonton kita ya. Thank you so much. Oke guys, jadi hari ini kemarin sih sebenarnya mereka ulang tahun satu minggu barengan. Jadi mereka adalah sahabat-sahabat aku tercinta. Jadi karena bingung mau ngerayainnya gimana, jadi kita ngerayainnya bareng sama Conjuring. Ya, yeah. Happy? Happy banget. Happy? Happy? Everybody happy? Happy! Okay, see you in another vlog. Bye! Gimana nontonnya, Kak? Sweet banget deh. Hari ini kita diajakin nonton satu bioskop semua sama orang kita.